Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update kembali Jumat tanggal 1 September 2023. Statusnya sudah T10 sekarang. Sekarang jam 9:30 malam. Dan lokasi-lokasi yang terdampak paling parah itu sekitar Kowloon, Hong Kong Island, Lantau, Lion Rock, dan daerah sekitarnya. Saat ini typhoon sudah mulai mendekati pinggiran-pinggiran Hong Kong dan masuk sekitaran pinggiran-pinggiran pantai Hong Kong. Jadi teman-teman harap berhati-hati dan selalu waspada. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan selalu diberi kesehatan. Sekian dulu dari Jejak Netero. Kita lanjut update berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.